Assalamualaikum, teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau makan rumput laut, guys, atau rujak bulung Madura. Jadi kalau di Madura tuh rumput laut terkenal dengan bulung. Nah, kayak gini, guys, pemandangannya tuh. Kalau kalian lihat kayak gini, warna hijau. Kok gak fokus ya? Nah, ini kayak ini warna hijau, terus ada kecambah juga, ada tahu, dan ada ketupat. Dan yang paling penting di sini adalah bulungnya, guys, atau rumput lautnya. So, gimana rasanya? Dan oh ya, aku pesennya tuh di rujak bulung Madura. Kalian bisa cek aja di Instagramnya, tapi ini cuma khusus daerah Ketapang, Sampang ya, guys, dan sekitarnya. Oke, buat kalian yang penasaran gimana sih rasanya rujak bulung, dan aku juga di sini ada sambalnya, ini sambal kacang seperti biasa khas Madura ya. Oke, langsung aja. Jadi aku mau tunjukin kalian ala-ala mukbang gitu ya, guys. Oke, sekarang aku mau coba yang namanya bulungnya nih. Mantap. Aku pakai sambalnya. Mantap, guys. Enak banget. Terus aku pakai ketupat. Seharusnya tuh disiram ke sini, cuman aku gak mau karena takut gak habis. Mantap bener. Asli bulungnya banyak banget. Ini tuh harganya cuma 15.000. Ada harga yang lebih murah lagi, guys. Ada yang 15.000, 10.000. Terus ada yang paling murah 7.000. Aku beli yang 15.000, guys, karena aku pengen bulungnya ini tuh yang banyak. Enak banget.
kalian harus nyobain yang namanya rumput laut kayak gini, guys. Harus nyobain dimanapun, di tempat kalian. Benar-benar enak, bikin krenyes-krenyes. Udah habis. Oke guys, gini aja aku makan untuk lautnya. Ini tuh sisa yang tahu sama kecambah, terus ada ketupat dan gulungnya tuh udah 90% habis. Okay, see you in my next video. Bye.